Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Berjumpa lagi dengan Miss Happy. Hari ini sebelum melakukan aktivitas di pagi hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan melalui renungan. Sebelumnya, Miss Happy akan ajak kalian dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami masih Engkau beri kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu melalui renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami, Tuhan mempersiapkan mata kami, Tuhan mempersiapkan telinga kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pikiran kami Tuhan agar fokus menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak yang terkasih, hari ini Miss Happy akan menyampaikan sebuah renungan yang berjudul Membiasakan Bersikap Positif. Renungan pada hari ini diambil dari Amsal 13 ayat yang ke-16. Miss Happy kan bacakan, kalian bisa menyimak dari rumah ya. Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Itu dia nat pagi hari ini. Nah, Miss Happy akan ceritakan sebuah ilustrasi. Kalian pasti tahu ya siapa itu Ibu Susi Pujiastuti. Ya, benar sekali. Dia adalah mantan Menteri Perikanan dan Kelautan dalam Kabinet Presiden kita, Jokowi. Nah, ternyata anak-anak, kalau kalian tahu, kalau kalian cari tahu itu, Bu Susi hanya tamat sekolah SMP. Nah, namun kenapa dia bisa berhasil menjadi pengusaha dan menjadi menteri yang berprestasi seperti itu? Kita sangat kagum kan, bahkan dengan dulu dia jargonnya menenggelamkan kapal yang menangkap ikan sembarangan, kita semua dibuat terkagum-kagum oleh kehebatan Ibu Susi itu. Nah, sejak muda ternyata Bu Susi itu membiasakan diri bersikap positif. Nah, itulah sebabnya meski hanya tamat SMP, tidak mengenyam pendidikan SMA maupun kuliah atau perguruan tinggi, ia nggak pernah putus asa anak-anak. Dia tetap optimis dengan kemampuannya, dia merasa dia cukup pengetahuan tentang potensi lingkungan dan lingkungan alam, kelautan, perikanan, seperti itu. Dia merasa percaya diri. Nah, sesuai potensi itu, dia memilih menekuni berdagang ikan di pasar. Karena dia tahu, dia punya potensi, dia mengetahui jenis-jenis ikan, dia lama di perikanan, di dunia perikanan gitu. Jadi dia pede untuk masuk ke dalam perdagangan ikan di pasar seperti itu. Nah, kemudian Ibu Susi itu tekun dalam berdagang ikan. Nah, melalui ketekunannya itu membuahkan pengalaman anak-anak. Nah, pengalaman membuahkan semangat kewirausahaan. Jadi karena dia udah pengalaman, dia tentu sangat mudah membaca situasi dalam perdagangan. Nah, dan semangat dalam kewirausahaan itu yang membentuk menjadi pribadi yang kreatif. Nah, kreativitas itu menjadikannya sosok yang berprestasi. Tentunya berprestasi di bidangnya, yaitu berdagang ikan dan juga berwirausaha ikan seperti itu. Nah, kemudian kebiasaan bersikap positif tadi membuahkan sikap yang kreatif seperti Ibu Susi tadi. Nah, sikap yang kreatif membuahkan prestasi, ya kan? Kalau kita semua kreatif, tentu akan dan kita tekun, ya tentu kita akan berprestasi di bidang kita masing-masing seperti itu. Nah, sikap kreatif tadi membuat orang makin berprestasi kan sesuai bidang yang ditekuninya. Nah, karena apa kok bisa Miss orang itu bisa berprestasi kalau dia kreatif? Ya, karena kreativitas itu ibaratnya mesin anak-anak. Karena dia kreatif, dia semangat
dia terus dipacu, terus dilatih, maka dia akan expert seperti itu di bidangnya. Maka itu akan menimbulkan prestasi. Nah, ia menggerakkan orang untuk aktif berusaha. Ketika ada masalah, Bu Susi mencari solusi. Ketika tidak tahu, ia bertanya. Nah, ketika gagal, ia mawas diri, dia introspeksi diri. Apa sih yang menjadi kegagalanku dalam berdagang? Contohnya seperti itu. Nah, ketika setelah itu dia introspeksi, ketika dia berhasil, dia tidak sombong, tapi dia bersyukur. Ketika dikritik, ia memperbaiki diri. Ketika sudah baik, ia berusaha menjadi lebih baik lagi. Jadi rantai perkembangan diri itu enggak sampai cuma hanya bersikap kreatif saja anak-anak, tapi dikembangkan, berhasil, bersyukur, kemudian memperbaiki diri, menerima kritikan, nah, seperti itu. Jadi terus berusaha sehingga udah baik, tapi tetap berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Karena kan manusia tidak ada yang sempurna ya anak-anak. Nah, karena itu apa yang bisa kita ambil dari ilustrasi tadi, Ibu Susi tadi. Nah, yang bisa kita ambil yaitu ketika kita bersikap positif, lalu dilengkapi dengan berbagai pengetahuan tentunya. Nah, baik itu pengetahuan yang didapat dari sekolah seperti kita yang kita terima biasanya setiap hari, ya kan, maupun dari pengalaman pribadi kehidupan sehari-hari. Nah, pengalaman itu juga termasuk pengetahuan juga. Kita juga bisa belajar dari pengalaman kita ataupun cara kita melakukan ini ya, kehidupan sehari-hari. Nah, itu juga bisa dijadikan pengetahuan. Nah, lalu pengetahuan itu jangan hanya disimpan dalam ingatan atau dihafalkan saja. Seperti misal pelajaran gitu ya. Kita menerima penerapan-penerapan. Hanya kita hafalkan tapi enggak kita terapkan. Ya apa gunanya itu? Enggak ada gunanya. Nah, harus kita resapi, kita terapkan dalam dan kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti dengan sendirinya tanpa kalian sadari, itu semua akan membuat kalian makin kreatif gitu. Karena kalian merasa haus akan pengetahuan, kalian juga mempraktikkan pengetahuan dalam kehidupan kalian sehari-hari, maka kalian akan menjadi semakin kreatif anak-anak. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah berkreatif, tadi tahapan yang terakhir adalah kreativitas menimbulkan prestasi. Nah, kalau anak-anak semua sudah terbiasa hidupnya itu positif, kemudian kreatif, nah nanti akan menimbulkan prestasi. Nggak harus prestasi bidang akademik, tapi bisa prestasi dalam bidang non-akademik. Misal yang pintar dance, ya dance, dia akan expert. Yang pintar memasak, dia juga akan bisa menjadi koki, ya kan, koki kelas atas. Kemudian ketika dia pintar mungkin biologi atau pintar matematika, dia akan bisa menjadi ilmuwan, seperti itu. Nah, jadi seperti itu anak-anak, apa yang bisa kita ambil, yaitu bersikap positif, selamat membentuk diri, menjadi pribadi yang kreatif, selalu bersikap positif, dan juga rendah hati. Nah, itu renungan yang bisa kita pelajari hari ini, kita belajar bersama-sama untuk menjadi orang yang selalu bersikap positif seperti itu. Mari kita tutup renungan hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan di pagi hari ini Kau bolehkan kami Tuhan untuk belajar, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu bersikap positif Tuhan, untuk selalu menggali kreativitas kami Tuhan, sehingga kami dapat menghasilkan prestasi sesuai dengan kemampuan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang mau menolong kami Tuhan untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan supaya dapat maksimal. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami akan melakukan aktivitas kami berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai, Tuhan Yesus selalu memberkati kami satu persatu Tuhan. Berikan kami juga kesehatan di tengah pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, jadi seperti itu anak-anak, selamat melanjutkan aktivitas, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.